para ulama salaf kita terdahulu, setelah mereka melaksanakan amalan-amalan ibadah di bulan suci Ramadan, bercapek-capek mereka melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan, lalu setelah itu 6 bulan lamanya mereka senantiasa menghiasi doa-doa mereka, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima apa yang telah mereka persembahkan dan kerjakan di bulan suci Ramadan. Ini tentu sesuatu hal yang menjadi pelajaran besar buat kita jemaah sekalian. Disebutkan bahwa 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka minta kepada Allah agar berjumpa dengan Ramadan. Dan setelah mereka beramal ibadah di bulan suci Ramadan, 6 bulan lamanya, mereka terus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menerima amal ibadah mereka di bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, bahwa para ulama salaf kita terdahulu, mereka sangat berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sangat memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ibadah mereka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu jemaah sekalian, karena jika saja ada satu amal ibadah yang kita yakini, kita ketahui dan sudah dipastikan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa jemaah sekalian? Karena tidak semua orang yang beramal lantas diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang orang-orang yang diterima amal ibadahnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah dari orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi sulit, sehingga para ulama terdahulu selalu minta kepada Allah agar diterima amal ibadah mereka. Karena dalam persoalan takwa kepada Allah, masing-masing kita belum tentu bisa menjaminnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hanya saja amal ibadah yang diterima oleh Allah adalah amal ibadah yang berasal dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.